Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat para pecinta sinetron Love Story The Series, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dalam mencari rezekinya. Oke guys, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian, yang tentu yang semakin hari semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan. Dimana memang guys, kali ini mungkin perselisihan di antara rumah tangga Wilantara begitu juga dengan Tante Dinda mungkin sudah berada di ujung tanduk. Karena kali ini sudah juga guys, Wilantara ini sudah muak dengan perlakuan Tante Dinda yang sudah memfitnah dirinya. Dan bahkan kali ini Tante Dinda begitu juga dengan Rama, yang memang kali ini Rama juga sempat memergoki ketika pertemuan antara Wilantara bersama si Bebengus Pina, di mana Andi dan Gobang saat itu sangatlah berbahagia melihat penderitaan dan kehancuran yang ada di dalam rumah tangga Wilantara begitu juga dengan Tante Dinda. Andi pun merasa puas dengan rasa dendamnya tersebut ketika ia mengetahui bahwasanya Tante Dinda sudah akan terceraikan dengan Wilantara yang saat ini sudah begitu emosi. Ditambah guys, kali ini mungkin di mana Andi juga seorang diri menyuruh seorang laki-laki untuk mendekati Tante Dinda agar supaya Wilantara pun di sini ikut serta untuk bisa membuat Tante Dinda pun semakin emosi dengan kelakuan dan tingkah kelakuan dari Wilantara ini. Namun seperti apakah guys ya, di mana di sini Wilantara pun akan bertindak tegas terhadap Tante Dinda, dan apakah mungkin juga kelakuan Gobang dan Andi pun di sini akan terkena karmanya ketika Wilantara pun mengetahui semuanya ya guys. Dan semoga aja ini bisa jadi terkuak ketika mengetahui kejahatan dari Arman begitu juga dengan si Haris, karena memang Haris selama ini bekerja sama bersama Gobang. Lantas bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas. Seperti yang sudah kita ketahui guys, bahwasanya di sini ketika kita mengetahui keberadaan Maudi bersama Ken yang pada saat itu sempat saja ingin bertemu dengan Arkadana. Dan ketika mereka pun ingin bertemu dengan Arkadana, di mana di situ ada Haris dan Anita yang memang memata-matai mereka dan penasaran sekali apakah mungkin Arkadana memang masih hidup ataukah belum hidup. Dan di sini juga Haris dan Anita memang sempat ya guys mengikut sertakan untuk bisa memata-matai Ken dan Maudi, karena Ken dan Maudi pun di situ bertemu dengan Arkadana. Dan sontak saja ketika Ken dan Maudi pun ingin masuk di situ, Maudi pun sempat curiga, namun kecurigaan itu pun hilang seketika karena mungkin itu hanyalah seorang perasaan dari Maudi saja. Dan bahkan Maudi sendiri di sini tidak pernah berpikir, dan ia pun sebenarnya sudah mengetahui tentang penasaran dari Haris begitu juga dengan Mama Anita, di mana Maudi sendiri di sini membiarkan agar supaya Arkadana sendiri bisa membereskan semuanya dan bisa membuat Anita dan Haris pun ketar-ketir ketakutan ketika melihat sosok Arkadana yang saat ini masih saja hidup. Dan di adegan lain juga guys, di mana kali ini terlihat nampaknya Jidan yang saat ini masih saja kesal ketika mengetahui Black Spider telah menyerang Cafe Love Story guys. Pada saat itu di situ salah satu karyawan dari Cafe Love Story
hampir saja babak belur dan ia pun hampir saja mati karena mungkin ulah dari Black Spider. Ketika mengetahui bahwasanya si Marco melihat Black Spider telah menyerang si Jidan, di mana anak buah dari Marco ini memang memanfaatkan keadaan agar supaya terjadi perbenturan di antara Jidan, begitu juga dengan Atar. Ditambah selama ini anak-anak Black Spider pun tidak terima melihat keretakan di antara hubungan Madina bersama Atar yang pada saat itu ingin sempat menikah, dan mereka pun berpikir bahwasanya Atar di sini gagal menikah itu ulah dari Zidane. Dan memang benar saja, karena ketika kehadiran Zidane di situ, Madina pun sempat penasaran dan menanyakan terus keberadaan Zidane. Sehingga Madina sendiri di sini tidak pernah memikirkan perasaan dari Atar, yang saat ini Atar pun masih saja ngambang. Ketika mengetahui Atar pun selama ini bahwasanya Madina selalu ingin berharap apabila Zidane yang akan menjadi sosok suaminya. Padahal Zidane sendiri di sini sempat saja merahasiakan keberadaannya karena ia tahu kalau selama ini Atar akan segera menikah bersama Madina. Dan tentu kejadian ini membuat kita semua bikin garting ya guys, karena seperti apakah alur ceritanya di antara percintaan Madina bersama Atar, begitu juga dengan datangnya Zidane. Ditambah Tante Donna yang saat itu baru saja pulang dari Amerika Serikat. Di situ Tante Donna pun sempat saja tidak suka terhadap perlakuan Atar, karena Atar ini adalah seorang anak motor, di mana pengalaman Tante Donna sendiri yaitu trauma ataupun broken home ketika mengetahui kalau dirinya ataupun pasangan dirinya tersebut sudah pernah meninggalkan dirinya. Dan hal inilah yang membuat Tante Donna pun semakin trauma, di mana ia pun tidak mau terjadi kepada keponakannya itu. Dan di adegan lain guys, sempat saja guys di sini Haris juga memberitahu kepada si Arman tentang keberadaan Argana yang saat ini masih hidup, sehingga membuat Haris sendiri di sini sangat begitu terkejut ketika mengetahui bahwasanya Argana masih hidup. Dan bahkan Arman pun saat ini masih saja ya guys di Rukiah, dan mungkin Arman sendiri di sini bisa dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena Arman pun selalu berpikir Argana selalu menghantui dirinya. Roh-roh jahat yang selalu menghantui membuat Arman pun semakin ketar-ketir untuk menghadapinya. Lantas apakah tindakan dan kelanjutan ceritanya, dan apabila di sini Argana pun akan merencanakan lagi untuk supaya bisa membuat Arman pun mati kutu ya guys. Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.